Nama saya Nurul Hikmah binti Cik Ibrahim. Umur saya 25 tahun. Keterujaan saya waktu nak bertemu pertama kali dengan Hikmah juga sebab baru saya tahu ada kondisi manusia yang macam ni. Kalau sebelum ni mungkin saya dengar melalui internet ataupun di kaca TV, tapi ini berhadapan sendiri ya, dengan untuk sama-sama kita melukis. I like to draw something macam buat art, dengar lagu, tengok orang buat art dalam YouTube, ataupun main game kadang-kadang, suka juga. Selalunya saya suruh Hikmah bertenang dulu, tarik nafas dalam-dalam untuk okay, kita fikir, konsentrasi dan fokus. Idea yang mana satu sebaiknya untuk diletakkan di kanvas. Kadang-kadang mulanya nak buat bunga, tiba-tiba nak buat binatang. Saya selalu bagi kata-kata semangat untuk okay, kalau misalnya idea terlalu banyak, tenang, rehat sekejap, pergi minum air, kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, ada breathing exercise yang saya jalankan dengan mereka kan, dengan Hikmah especially kan, supaya acara melukis itu, aktiviti melukis kami ni santai. Dia tak memberi stres, tak memberi tekanan sebab saya nak mereka menghasilkan karya yang baik. Ya? One thing for sure, the thing that make me happy was watching another artist draw something new for me. So I will have my new idea for another sketching. Untuk Hikmah, saya harap dia dapat teruskan melukis. Saya harap dia dapat jadikan lukisan yang mulanya sebagai hobi dijadikan pendapatan sampingan untuk dia. Saya cuma nak share. For me, I tak nampak. Tapi untuk orang lain yang ada masalah yang rare, masalah macam albino ataupun yang lain, kita boleh buat apa yang orang lain boleh buat. Cuma nak kena believe in yourself. We need to have our confidence in ourselves so we can do something for ourselves. We can do, we like others. We can do anything that others do. So just believe in yourself. You can do anything like everyone do. Okay, colors of courage pada pendapat saya, pada fikiran saya ialah warna keberanian. Maksudnya kan, maknanya dalam diri kita pun sebenarnya kita ada keberanian lah. Kalau saya sebagai seorang pelukis, saya memampakan warna-warna keberanian lah dalam karya-karya lukisan saya. My favorite colors, blue, red, white and black. Because for like white colors, it's a basic color. For red, I always like do this for the background. And for blue, always I think about sky. Yeah, it's more to nature's, keep me focused on my art when I have blue colors.